Sap. Us, lah sangkut sobat. Alhamdulillah sobat. Alhamdulillah. 5 jari sobat, 5 jari. Mantap. Assalamualaikum sobat mancing. Kali ini kita mencoba ke parit kembali sobat, tapi belum pernah kita mendatangi parit banjir sebesar ini sobat. Sehingga pinggir-pinggirnya yang nampak, tinggal rumput yang nampak sobat. Air sudah menyosor ke pinggir semua, sangat dalam sobat. Ini diperkirakan dalamnya 1,5 meter sampai 2 meter sobat. Kita coba aja, mana tahu masih ada keberuntungan kita di sini sobat. Kita lanjutkan saja. Kita lanjut. Apa gerangan? Ini ada di sekitar perumahan yang baru didirikan sobat. Sekitar perumahan yang baru didirikan di pinggir-pinggir kota Medan. Ini tanah kosong sobat, yang mau dibangun properti, yang mau dibuatkan perumahan sobat. Kita lanjut saja. Apa kira-kira yang kita dapatkan di sini? Mantap, mantul, mancing tulang. Kita sudah lempar. Oh, mantap, lokasi banjir. Kita tunggu aja sobat, apa yang kita dapatkan di sini? Wih, banjir sobat. Kita coba di pinggir sobat. Malah yang di pinggir digoyang-goyang. Sap. Alhamdulillah sobat, alhamdulillah. Awal yang baik walaupun banjir. Kita mainkan terus. Oke sobat, kita masukkan 1 ekor pertama. Buka dasar yang baik. Jup. Masuk dia. Kita isi umpan kembali sobat. Umpan kita hanya cacing sobat, tak ada lain. Hanya cacing sobat. Tetap cacing, rangkaian mata dua. Kita lempar lagi. Kita lempar lagi. Iya, pelampung kita satu sangkut apa gimana sobat? Dapat rupanya. Dapat rupanya sobat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantul sobat, mantul. Kita masukkan sobat, kita masukkan. Karena air keruh, banyak sangkutan, kita pakai mata satu saja, sobat. Kita kasih umpan, kita lempar lagi, sobat. Air makin besar, sobat. Air makin besar. Air makin naik. Apakah kita masih bisa lanjut ini, sobat? Kita lihat aja nanti. Rusuh sobat, rusuh. Pelampung kita kok tidur ini? Sap. Us, lah sangkut sobat. Alhamdulillah sobat. Alhamdulillah. 5 jari sobat, 5 jari. Mantap.
kita masukkan. Masuk barang itu, masuk. Iya. Pelampung kita kok di pinggir ini, sobat. Udah dijar, mantap. Kecil, sobat, kecil, kecil. Lumayan, 4 jari. Ibal terus. Oke, kita lempar lagi, sobat. Wih, panas, sobat, panas. Kita letakkan saja di banjir-banjiran tuh. Pelampung kita ditarik-tarik, sobat. Ditarik-tarik. Belum, sobat, belum. Yang satunya lagi hilang. Lumayan. Lumayan. 4 jari. Kita angkat, sobat. Alhamdulillah. Walaupun panas, walaupun mendung, walaupun banjir, masih kita dapatkan juga. Tapi kita tak lama nih, sobat, karena situasinya musim banjir, musim hujan. Walaupun panas begini, tapi situasi di atas sangat mendung, sobat. Sangat mendung. Kita uncal lagi, kita uncal lagi. Dekat-dekat saja. Rap. Di mana biasa makan, di situ saja kita bikin. Di sini tadi dia dapat. Di sini kita uncal lagi. Oke, sobat. Karena kita dibantai hujan lebat, sobat. Baru sekitar 30 menit kita di sini. Kita cukupkan sampai di sini dulu, sobat. Wow, walaupun sekitar 30 menit. Masih ada sekitar 7 ekor ikan yang kita dapatkan, sobat. Oke, demikian dulu, sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.